Jutaan orang turun ke jalan di ibu kota Yaman, Sana pada Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2024. Dilansir Al Jazeera, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan memprotes serangan barat di Yaman. Para demonstran juga tak terima dengan tuduhan Amerika Serikat, AS, yang menyebut Houthi sebagai teroris. Justru Aslah yang dianggap sebagai ibu terorisme, karena mendukung Israel dalam perang di Gaza. Membela Palestina dan Amerika adalah ibu terorisme. Demikian nama pawai di Yaman, dikutip dari Telegram Houthi, Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2024. Dalam aksi tersebut, para demonstran juga menyatakan dukungan terhadap operasi bersenjata untuk melawan Israel dan sekutunya, termasuk AS dan Inggris. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.